back to our channel. Nah, teman-teman gue sama Puji lagi di mana, Bu? Lagi di Taman Ismail Marzuki wajah baru, teman-teman. Nih kayak gini nih, teman-teman. Kita disambut sama Ronde. Di sini memang enggak ada kafenya, teman-teman, tapi memang lagi viral ya. Dan jadi tempat nongkrongnya anak Jakarta juga sih di taman belakang sini ya. Cuman saat ini tamannya belum buka. Jadi kita ke pamerannya aja. Nah, yang penasaran, yuk cus ikut kita. Hai teman nongkong, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa buat kamu yang cari makanan yang enak dan rekomendasi kafe yang asoy di seluruh Indonesia, kepoin channelnya Kaya Linel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Udah? Okay, let's go. Kita keliling Taman Ismail Marzuki. Dilindungi sama apa ini satu lagi, Mas? Ini untuk scan masuk DKJ. Untuk jedanya. Oh, jedanya. Oke. Oh, ada istirahatnya? Betul, siap. Jam berapa? Jadi nanti dimulai jam 12 sampai jam ya. Jadi setelah udah nanti ya ada jeda lagi jam 6. Untuk pintu masuk untuk sementara lantai 1 seni rupa sama galeri anak dan anak termasuk pintu keluar. Oke. Baik, terima kasih, Om. Teman-teman gak usah khawatir ya, toiletnya tuh banyak dan lumayan bersih.
cewek. Ini penampakan kalau dari atas. Teman nongkrong, sekian dulu video dari kita. Semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk terus support Fuji Sicilia dengan cara subscribe. Udah, thank you ya teman nongkrong. Dan jangan lupa kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you for watching, bye.